Guys, kalian pernah dengar nggak sih sahamnya Lok E Hong itu salah satunya itu ada di perusahaan ini, yaitu perusahaan Gajah Tunggal. Kira-kira perusahaan ini potensial nggak sih menurut sudut pandang gue? Dan seberapa potensial, kalaupun potensial, penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, jadi saham ini menurut gue cukup populer karena Lok E Hong sempat invest di sini juga. Kira-kira bagus nggak sih saham Gajah Tunggal ini? Nah, seperti biasa, gue ketika nge-review itu kan biasanya ada bad review, bukan bad review sih, jatuhnya positif and negatif. Tapi mungkin gue akan sekarang lebih ke kasih tahu dulu nih, Gajah Tunggal apa sih, ya kan? Nah, Gajah Tunggal sendiri, ya kan, PT Gajah Tunggal ini, itu dia sebagai perusahaan, ya, ban terbesar di Asia Tenggara, ya. Dan ya kalau udah terbesar se-Asia Tenggara, berarti kan ini udah bagus banget, harusnya ya. Karena dia perusahaan terbesar di Asia Tenggara. But again, itu pengetahuan singkat tentang PT Gajah Tunggal, ya kan. Ban, ya kalian imajinasikan ban. Kalau ban terbesar di seluruh Asia Tenggara, berarti seberapa gede tuh? Ban apa aja, ya kan? Bisa jadi ban mobil dan lain sebagainya. Nah, biasanya gue untuk membuktikan bagus apa enggak, ya, gue ngelihat daripada financial statement-nya atau gue ngelihat daripada aspek laporan keuangannya itu kayak gimana. Nah, gue pertama-tama, gue seperti biasa, gue melihat dari return on equity. Ya, jadi return on equity ini untuk menilai apakah perusahaan Gajah Tunggal ini dia efisien nggak sih dalam pengelolaan modalnya. Let's say kalau misalkan dia hasilnya positif, berarti dia efisien, ya. Tapi seberapa efisien? Itu lagi, kan? Nah, di sini datanya adalah 4,7%. Nah, 4,7% gue ngelihat di sini per kuartalnya tuh cenderung naik, gitu. Jadi, bagus, gitu loh. Walaupun mungkin kalau di return on equity, ada perusahaan yang lebih tinggi daripada ini. Tapi ini udah cukup oke, guys, ya. Satu. Kedua, gue ngelihat dari return on asset. Nah, return on asset itu untuk melihat apakah sebenarnya perusahaan Gajah Tunggal ini itu bagus nggak sih dalam pengelolaan asetnya, efisien nggak sih dalam pengelolaan asetnya. Nah, di sini dia cukup efisien, guys. Berdasarkan data di kuartal terakhir itu sekitar 1,8%, ya. Nah, di sini menurut pendapat gue bagus gitu. Karena apa? Karena dibandingkan sebelumnya ini growing gitu loh, dia naik gitu loh, ROA-nya tuh naik gitu loh. Artinya kan berarti perusahaan ini makin efisien sebenarnya. Jadi bagus gitu. Kalau mungkin kalian compare dengan beberapa saham lain, iya mungkin jauh lebih tinggi gitu loh untuk ROA-nya. Tapi ya ini udah bagus gitu loh, per kuartalnya oke gitu loh. Bahkan di kuartal terakhir sih yang krusial ya, kuartal 3 ke kuartal 4 dan itu hasilnya oke, guys. Lalu, gue nilai juga dari earning per share-nya. Nah, earning per share gue pengen tahu nih, kira-kira pendapatan yang gue dapat dari per lembar sahamnya itu gede apa enggak sih? Nah, di sini, oh udah 9,94 nih, gitu kan. Nah, di situ gue ngelihat udah, ya oke lah, gitu loh. Udah ada penaikan lah kalau gue bandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini udah ada kenaikan nih di kuartal 4. Jadi okelah menurut pendapat gue. Kalau lu compare dengan perusahaan lain di industri yang sama, ini termasuk kecil memang. Ini gue akuin, ini termasuk kecil. Tapi dia kalau lo lihat secara per kuartal, dia increasing atau dia meningkat nih, terutama di kuartal 4. Jadi ya udah gak apa-apa gitu. Lalu gue ngeliat juga dari pair-nya. Price earning ratio. Jadi price earning ratio itu tuh kayak gue mau ngeliat nih apakah saham ini kemahalan atau enggak gitu. Nah, kalau di sini itu sekitar 7,12% ya.
7,12 lah. Nah, di sini 7,12 gue menilai masih cukup oke lah, cukup bagus lah menurut pendapat gue. Kenapa? Karena kalau misalkan price earning ratio-nya itu udah ketinggian, kayak udah ratusan, itu tuh biasanya udah kemahalan, ya. Biasanya, ya. Bisa jadi memang ratusan itu masih oke, gitu ya. Tergantung, gitu loh. Nah, tapi biasanya ini kalau yang angkanya kecil itu bagus. Nah, di sini 7,12, ya, di kuartal terakhir ya, itu udah bagus. Lalu, ya, current ratio. Nah, mungkin sebelum current ratio, gue bahas dulu tentang debt to equity ratio-nya. Nah, debt to equity ratio gue pengen tahu nih, apakah perusahaan gajah tunggal ini dia punya debt-nya gede nggak sih? Dia punya utangnya gede nggak sih? Nah, di sini gue ngelihat debt to equity ratio-nya 159%, ya. Itu memang gede, guys, gitu. Nah, tapi kalau kita compare dengan kuartal sebelumnya, ini tuh udah berkurang. Artinya perusahaan ini udah lebih baik. Karena ya kayak lo nih, lo punya utang, utang lo berkurang. Ya berarti kan ada performance lebih bagus dong. Nah, seperti itu, guys. Nah, again, lo boleh punya utang. Lo boleh punya utang gede lah, katakan. Lo juga harus tahu nih, kira-kira apakah perusahaan ini mampu nggak bayar utang ini? Dan seberapa mampu gitu loh perusahaan ini? Itu dilihat daripada asetnya dia. Nah, itu lo ngelihat dari aspek current ratio. Nah, current ratio itu biasanya mau menilai apakah asetnya dia lebih banyak daripada liabilities dia. Nah, ternyata di sini adalah asetnya dia lebih banyak daripada liabilities dia. Dan jauh lebih banyak. Dibuktikan dari dia 160,5%, ya, berdasarkan data di Ajaib, ya. Tapi mungkin kalau lo lihat daripada data di Stockbit, itu sekitar 1, sekian kali ya. Ya, itulah. Pokoknya itu deh, itu udah cukup bagus banget, gitu loh. Kalau misalkan bagus atau tidaknya, biasanya gue ngelihat current ratio itu di atas dari 1 atau di atas dari 100, ya, 100% itu udah bagus, gitu loh. Kalau udah di atas 100%, berarti asetnya dia jauh banget lebih gede daripada liabilities dia, gitu. Berarti ini perusahaan mampu nih untuk bayar utangnya dia, gitu. Secara ininya bagus, gitu loh. Itu sih, ya, dari yang gue lihat. Dan yang terakhir, yang gue ngelihat itu adalah dari price performance-nya. Ya, jadi gue ngelihat nih secara kinerja masa lalu, 1 tahun, beberapa bulan terakhir, 5 tahun, apakah bagus atau tidak. Dan ternyata di sini dia cenderung bagus gitu loh ya. Dalam 1 tahun terakhir aja dia bisa memperoleh keuntungan 132% atau kenaikan harganya 132%. Jadi imagine lu invest 1 tahun lalu lu udah dapat 132% gitu. Memang secara data masa lalu itu tidak bisa memastikan data masa depan pasti segitu. Tapi kan seenggaknya, ya seenggaknya, lo bisa jadi ada acuan nih, oh berarti dia bagus nih sebenarnya, gitu. Dan lo juga harus menghubungkan nih data-data masa lalu ini dengan potensi dia di kedepan hari. Kalau data-data masa lalu termasuk dari laporan keuangannya oke rata-rata, ya udah, lo mau invest nggak apa-apa. Nah sebenarnya, nah, ini gue tidak menyuruh kalian untuk invest di sini ya, gitu ya. Tidak harus ya, tidak harus. Kalau gue pribadi, gue invest di sini. Iya, rahasianya kayak gitu. Gue pribadi gue invest di sini sih. Karena gue ngelihat long term ya memang ada potensi gitu ya. Tapi balik lagi, keputusan investasi ada di kalian, guys. Nah, gue ngelihat potensial karena gini loh. Sekarang perusahaan ban. Sekarang orang banyak loh yang beralih kepada sepeda ya. Lo lihat di jalanan sekarang banyak orang yang menggunakan sepeda, itu kan pakai ban juga, ya kan? Terus lo lihat misalkan kendaraan-kendaraan, makin lama kan makin banyak orang yang beli kendaraan pribadi, ya kan? Lo bisa lihat datanya sendiri gitu, data kendaraan pribadi maupun motor maupun mobil itu meningkat terus gitu. Dan pasti mereka akan membutuhkan ban gitu loh. Dan itu hanya dari Indonesia, belum dari seluruh Asia Tenggara. Lo bayangin gitu. Jadi menurut pendapat gue, ini masih punya potensi untuk growing lagi gitu loh. Jadi kenapa gue pada saat itu ya, pada sebelum ini, itu gue udah invest gitu loh. Makanya itu, karena gue ngeliat potensinya bagus dan laporan keuangannya ya oke lah gitu. Mau dibilang ada yang lebih bagus, ada. Tapi balik lagi, keputusan investasi bukan di gue, tapi di diri kalian sendiri. Seperti itu. Dan investasi itu pasti mengandung resiko, guys. Gitu. Itu aja sih mungkin data gue tentang gajah tunggal. Mudah-mudahan ini ngebantu juga. Nah, ini saham yang dimiliki Lo Kehong juga nih, gitu kan. Dan kebetulan gue sependapat dengan beliau gitu ya, selaku senior juga.
Iya, seperti itu guys. Kalau kalian misalkan masih pemula dan kalian setelah lihat review ini langsung pengen daftar untuk invest saham, nah kalian bisa tuh pakai kode referral gue ketika daftar. Nah nanti kalian bakal dapat cashback reksadana sebesar 10.000. Jadi ketika lo awal invest di Ajaib ya, lo bisa invest saham plus juga lo dapat koin yang dimana lo bisa dapat cashback reksadana 10.000. Kan lumayan. Investasi saham plus lo dapat cashback reksadana kayak gitu. Itu aja sih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian rasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.